Ya, halo El Crew. Kali ini kita konten baru ya. Ini namanya Workshoppedia. So, jadi segala sesuatu yang berkaitan tentang workshop, entah itu service, full service, monthly service, service bulanan. Banyak juga yang udah tanya ke Mimin perbedaannya apa service bulanan sama full service atau deep service. Nah, kita akan ulas di konten Workshoppedia. Ya, secara garis besar, full service dan monthly service atau service bulanan sama-sama di service, perbedaannya adalah secara garis besar, kalau full service itu throttle bodinya kita lepas. Nah, kalau service bulanan itu nggak kita lepas. Nah, kita mulai dari service bulanan dulu ya. Nah, kalau di service bulanan, throttle body nggak kita lepas, kita kasih foam aja, kita semprotin foam, terus kita infus. Di kita infus sampai benar-benar bersih si injektornya sama si throttle bodinya. Sedangkan kalau full service itu throttle bodinya kita lepas, kita cek semuanya, kita bersihin di bawah alias di luar dari rangka si motor, dari mesinnya, kita kuas, kita semprot foam, kita pakai carbu cleaner. Pokoknya lebih maksimal apabila kalian full service. Nah, untuk rekomendasi Mimin sendiri, kalian kalau belum pernah servis di Motoland, lebih baik ambil full service. Setelah itu baru ambil yang servis bulanan ya, atau monthly service. Selama mungkin 2 atau 3 kali, setelah itu baru full service lagi. Nah, so jadi kalian kalau udah lama nih, motornya nggak pernah di full service, servisnya cuma standar aja, throttle body nggak pernah dilepas, boleh cobain full service di Motoland. Yang mau boleh booking dulu, langsung aja DM Mimin atau hubungi konsultan produk kita di WA. Kita tunggu.